Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata amalan rasuah berlaku melangkaui agama serta kaum dan ia tidak hanya terhad kepada bangsa dan penganut tertentu sahaja. Katanya hakikat yang berlaku sekarang adalah amalan itu dilakukan oleh semua kumpulan kaum dan perbuatan itu dilihat berleluasa. Rasuah sudah agak berlaku berleluasa. Orang yang bukan Islam pun ada melakukan rasuah, yang Islam melakukan rasuah. Bukan Islamnya, tapi orang tertentu. Ini saya fikir tidak harus kita debatkan. Realitinya itulah yang sedang berlaku dan sebab itu Perikatan Nasional mengambil satu pendirian yang tegas. Antara perkara yang kita berpegang kuat ialah untuk menentang salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan dan pelbagai-bagai perkara lagi. Itu pendirian kita yang kita telah putuskan sejak awal. Alright, thank you.